aksi menolak pemekaran berlangsung di sejumlah daerah. Penjara bekas peninggalan Belanda di Pulau Dom, Kota Sorong, kini beralih fungsi menjadi sekolah. Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya Karen Fakdawer dapat menjumpai Anda dalam program Berita Top yang dikemas selama sepekan terakhir. Hari ini, Minggu 13 Maret 2022, adalah edisi perdana Berita Top hadir menjumpai Anda semua. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Papua menggelar demo damai di depan kampus Unipa Manokwari. Mereka menolak pemekaran daerah otonomi baru di wilayah Papua dan Papua Barat. Aksi yang sama juga berlangsung di Provinsi Papua serta Jakarta. Kemanan kami terus ada di sini. Kalau boleh. Puluhan orang yang mengatasnamakan diri Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Papua menggelar demo damai Selasa 8 Maret 2022. Masa berkumpul di depan kampus Unipa Manokwari, Papua Barat, dan rencananya akan melaksanakan long march dari Amban menuju ke kantor DPR Papua Barat. Namun aksi tersebut tidak diizinkan oleh pihak keamanan dari Polres Manokwari dan juga Polda Papua Barat. Wakil Korlap Lusing Nare dalam orasinya mengatakan, masyarakat Papua yang ada di tanah Papua tidak meminta Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2 dan juga pemekaran daerah otonomi baru. Menurutnya saat ini warga negara Indonesia sedang ditindas demi kaum kapitalisme. Sehingga diharapkan kepada DPR Papua Barat agar bisa menemui massa sehingga mereka dapat menyampaikan aspirasinya. Di sini kita tidak akan pada prinsipnya kita tidak akan baca aspirasi dikarenakan DPR Provinsi Papua Barat tidak menemui kami siang kali ini. Dan aksi kami hari ini adalah aksi dari Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua tolak daerah otonomi baru DOP pakai Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan tema ini kami bawa dan tujuan sasaran aksi kami ke kantor DPRP Provinsi Papua Barat. Namun, kami mulai dari jam 8 sampai dengan sekarang sudah jam 1. Sementara itu, dari hasil komunikasi pihak kepolisian dengan Sekwan Papua Barat, saat ini anggota DPR Papua Barat sedang melaksanakan tugas di luar Manokwari, sehingga tidak bisa bertemu dengan massa yang melaksanakan aksi. Lusing menambahkan, aspirasi mereka tidak akan dibaca karena DPR Papua Barat sebagai wakil rakyat tidak bertemu dengan massa. Massa pendemo selanjutnya membubarkan diri dengan tertib, namun mereka berjanji aksi berikutnya akan melibatkan seluruh masyarakat Papua untuk turun ke jalan menolak pembentukan daerah otonomi baru. Aksi penolakan juga terjadi di Papua dan Jakarta. Di Papua, aksi dilakukan kelompok mahasiswa di sejumlah titik di kota Jayapura. Sementara di Jakarta, demo menolak pembentukan daerah otonom baru sempat berlangsung ricuh. Sejumlah pendemo sempat ditahan polisi akibat bentrok dengan aparat. Beralih ke informasi lainnya, Gubernur Papua Barat Domingus Manacan berharap seluruh pemimpin OPD hadir saat penyusunan Perdasus dan Perdasi. Sebab hanya pimpinan OPD saja yang dapat mengambil keputusan. Sebelum masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat berakhir, Biro Administrasi Otonomi Khusus Setda Papua Barat telah melaksanakan penyusunan Perdasi dan Perdasus yang berlangsung di Kabupaten Manokwari. Namun sangat disayangkan karena dari hasil pertemuan yang dilaksanakan, sebagian besar pimpinan OPD yang diundang tidak datang dan menghadiri rapat tersebut dan hanya mengutus stafnya. Staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus, Rosa Tamrin Payapu mengingatkan kepada pimpinan OPD pada apel gabungan Jumat 11 Maret 2022.
Paya pun menyampaikan penyusunan Raperda SUS diberikan waktu hingga tanggal 30 Maret 2022, sehingga diharapkan pimpinan OPD yang diundang harus menghadiri undangan tersebut. Penyusunan Raperda SUS, ya, itu kalau diperhatikan jadwal itu, ya, ini diberikan waktu sampai tanggal 30. Ya, terkait di aktor itu ada yang datang, ada yang tidak. Benar kan, gubernur atau wakil gubernur masa jabatannya sudah mau berakhir. Ya, ini kita kejar supaya ada tanggung jawab kapal berdua ini. Ya, tolong itu tadi disampaikan oleh Karel Otbus supaya tolong diperhatikan jadwal untuk kegiatan dimaksud. Hal yang sama juga disampaikan Kepala Biro Administrasi Pelayanan Otonomi Khusus Abner Singgir. Menurutnya, target Perdasus dan Perdasi sudah harus selesai pada bulan Maret 2022. Dari 25 Perdasus dan Perdasi, hingga saat ini pembahasan sudah dilakukan, ada yang baru dan juga ada yang direvisi. Diharapkan kepada pimpinan OPD agar dapat konsisten dengan jadwal yang sudah diberikan karena peran OPD sangat penting sesuai dengan tupoksi kerja setiap OPD, khususnya OPD teknis. Rujuk pada jadwal yang sudah ditetapkan, memang target kita di Biro, bulan ini harus semua perdasus-perdasi itu selesai sebelum masa jabatan gubernur, wakil gubernur berakhir. Kemudian yang sementara jalan pembahasan nanti lanjut lagi di hari Senin sampai tanggal 30. Dari 25 perdasus-perdasi ada yang baru, kemudian ada yang revisi. Karena kenapa revisi itu rujukan di Undang-Undang 2 dengan PP 106 dan 107 itu yang menjadi dasar revisi yang sudah perdasus-perdasi sementara jalan tapi tidak relevan lagi dengan aturan baru. Itu yang sementara dilakukan. Kemudian mungkin harapan saya adalah OPD-OPD yang sudah kita sudah distribusikan undangan supaya konsisten dengan jadwalnya. Karena ini sangat penting untuk tupoksinya OPD. Mereka yang sebagai pemberkasa itu harus kami harapkan kehadiran. Kemarin itu OPD teknis saja banyak yang tidak hadir. Walaupun ini kan soal kebijakan undang-undang, aturan, jadi tidak boleh staf yang di bawah. Sehingga diharapkan program yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pelayanan Otonomi Khusus dapat didukung oleh semua OPD yang ada di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat. Apabila tidak dilaksanakan, maka penyusunan perdasus dan perdasi yang dilaksanakan akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Syors Dedaida, meminta Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat bersama BKKBN melakukan pertemuan dengan lintas sektor guna membahas penanganan strategis permasalahan stunting di Kabupaten Sorong Selatan. Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Syors Dedaida, berkunjung ke kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan bertemu langsung dengan Kepala Dinas Oto Parorongan Senin 7 Maret 2022. Kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut hasil reses 1 Syors Dedaida di Kampung Sayolo, Kabupaten Sorong Selatan. Syors menyampaikan kasus stunting di wilayah Imeko, Sorong Selatan selama 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Untuk itu, ia meminta dinas terkait untuk mengambil langkah strategis dalam penanganannya. Ya, bisakah ini di satu minggu ini kita coba kumpulin, untuk coba dibicarakan apa rencana aksi yang harus kita ambil sekarang. Karena di sana itu kemarin mereka lapor itu sudah banyak yang mati karena itu. Nah, dan itu makanya saya bicara di surat kabar bahwa bukan hanya COVID di Sorong Selatan yang membunuh manusia, tetapi stunting juga membunuh manusia di sana. Karena tadi Bapak Ketua bicara terkait dengan Bapak Kadis terkait dengan sanitasi. Nah ini kan TU dan sebagainya ini juga harus kita di sektor lah sebenarnya. Jadi mungkin saya nanti coba akan, dan saya harap Pak Kadis juga sebagai instansi teknis bisa komunikasi dengan BKKBN untuk coba kita pertemuan langsung dengan rencana aksi. Karena ini saya info saja, kemarin saya langsung ke Teolita di KSP. KSP saya minta mereka
coba ke kementerian untuk lihat bagian ini. Karena soal ini kan, ya kalau memang masalah COVID ataupun administrasi menjadi soal, saya minta pusat harus intervensi. Shores menambahkan tidak tersedianya sarana air bersih dan sanitasi yang baik di wilayah Imeko juga menjadi hal penting yang mendasar dalam menangani persoalan stunting di Sorong Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Otto Parorongan menyambut baik kunjungan Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat. Otto menjelaskan penanganan kasus stunting khususnya di wilayah Imeko Sorong Selatan sudah dimulai sejak tahun 2017 dengan melibatkan jajaran kesehatan dan puskesmas. Tahun 2022, kasus stunting dikoordinir oleh BKKBN dengan melibatkan banyak sektor. Menurut Otto, masalah utama di Sorong Selatan adalah masalah air bersih, perumahan, dan sanitasi yang tentunya berkorelasi dengan kasus stunting. Itu di daerah-daerah ini, saya lihat itu air berlumpur begitu orang mengkonsumsi bagaimana. Ini kan persoalan dasar kita, kebutuhan dasar kita kan air. Setiap hari kalau itu saja ini. Betul. Itu dia kan, kalau misalnya airnya tidak akan selalu ada diare, penyakit-penyakit yang lain. Itu yakinan. Setuju. Kan akan berulang terus begitu kalau masalah ini tidak diselesaikan oleh sektor yang lain. Sementara itu, menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Papua Barat, Feni Paisei, penanganan stunting lintas sektor yang dikoordinir BKKBN, sejauh ini tim sudah melakukan sejumlah pertemuan lintas sektor. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan sebuah regulasi dan telah diserahkan ke Biro Hukum. Jadi itu kita ada buat satu regulasi perhub untuk stunting lintas sektor, itu sudah kami berapa kali pak, dari tahun 2022 kami inisiasi, 2021 Desember kemarin kami inisiasi, kemudian di awal tahun ini kami juga sudah bertemu lagi dengan beberapa yang dikoordinir oleh BKKBN, mereka sudah membuat satu regulasi dan itu sudah sampai ke Biro Hukum. Regulasi tersebut terkait penanganan stunting atau pencegahan stunting secara lintas sektor. Jadi itu sudah. Hal lain ditambahkan, seorang kepala seksi persentase kasus stunting di Sorong Selatan sebesar 35%. Minimnya kepatuhan petugas dalam melakukan input data menjadi persoalan. Padahal sejumlah pelatihan pada kabupaten kota telah dilaksanakan. Namun hingga kini menurutnya data yang masuk masih sangat minim, yaitu di bawah 50%. Akhir dari pertemuan tersebut, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Shios Dedaida, meminta Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat untuk berkoordinasi dengan Kepala BKKBN dan melakukan pertemuan dengan seluruh stakeholder di provinsi. Permintaan tersebut disanggupi Kadis Kesehatan. Bahkan, Otto mengatakan dalam satu minggu ke depan akan segera melakukan pertemuan guna membahas masalah stunting di Sorong Selatan dan langkah strategis yang harus dilakukan. Pemirsa, berikut informasi yang menggembirakan untuk Anda. Masyarakat yang sudah divaksin dosis kedua dan booster ketika akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum di seluruh Indonesia tidak diwajibkan lagi menunjukkan surat hasil swab antigen serta PCR. Berdasarkan surat edaran dari Gugus Tugas Nasional Nomor 11 Tahun 2022 dan surat edaran Nomor 21 Tahun 2022 dari Kementerian Perhubungan yang isinya bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah divaksin hingga dosis kedua dan seterusnya tidak perlu melakukan pemeriksaan swab, antigen, dan juga PCR. Direktur Rumah Sakit Provinsi Papua Barat, Arnoldus Tiniap, mengatakan surat edaran tersebut berlaku mulai tanggal 9 Maret 2022. Untuk saat ini telah dilakukan komunikasi dengan kantor kesehatan pelabuhan yang selalu melakukan verifikasi persyaratan keberangkatan bagi penumpang, pesawat dan juga kapal laut dan dinyatakan surat edaran tersebut sudah mulai diberlakukan. Meski mendapatkan kemudahan, ia berpesan kepada masyarakat yang sudah divaksin hingga dosis kedua dan seterusnya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Di persyaratkan di situ yang belum tidak perlu
melakukan pemeriksaan swab itu, mereka sudah dosis kedua. Jadi kalau misalnya pernah dua kali, dosis pertama dan kedua Sinovac, atau pertama dan kedua AstraZeneca, atau dengan Pfizer, atau dengan AstraZeneca, ya, Moderna, tidak masalah. Jadi tidak dipilah-pilah di situ vaksin yang jenis mana. Jadi intinya saja mereka yang sudah dua kali vaksin, tidak perlu melakukan pemeriksaan. Tapi di situ kalau kita baca baik-baik bahwa protokol kesehatan tetap, ya, jadi tetap masker, jaga jarak, cuci tangan itu tetap. Di surat edaran itu sudah dijelaskan bahwa pelaku perjalanan dalam melakukan perjalanan tetap harus mengikuti, menerapkan protokol kesehatan. Jadi bukan berarti setelah dibebaskan untuk tidak melakukan pemeriksaan PCR dan rapid antigen, terus kemudian masker juga lepas, tidak. Arnoldus juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak lengah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tetap menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita dan orang lain. Dari Manokwari kita ke Kota Sorong. Pemirsa, Pulau Dom di Kota Sorong, Papua Barat dahulu merupakan pusat pemerintahan pada masa penjajahan Belanda. Banyak bangunan bersejarah di sana, salah satunya lokasi penjara peninggalan Belanda yang kini berdiri bangunan sekolah. Pulau Dom di Sorong, Papua Barat, yang oleh masyarakat sekarang disebut Dom, dulunya sempat dijadikan pusat pemerintahan pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, Belanda membangun banyak bangunan penunjang di sana yang hingga saat ini masih bisa dilihat. Salah satunya adalah kompleks bekas penjara yang sekarang difungsikan sebagai sekolah. Bila memasuki sekolah ini, mata kita pasti akan tertuju pada dua bangunan lain yang terlihat tampak kumuh dan dipenuhi rerumputan. Namun dibiarkan begitu saja. Ya, tepat sekali. Ini adalah bangunan penjaranya. Saksi bisu sejarah pada zaman pemerintahan Belanda kala itu. Bangunannya sudah tidak utuh, tampak sederhana, kuno, namun kokoh. Memiliki gerbang berjeruji besi layaknya sebuah penjara dan tak beratap. Kesan angker pun sekilas muncul saat berjalan di sekitar bekas penjara yang dipenuhi dengan rumput dan tumbuhan liar. Menurut cerita Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Dom, Distrik Kota Sorong, Nathan Lapik, bangunan sekolah ini berdiri sejak tahun 2003 di atas tanah seluas 4.000 meter persegi. Untuk bangunan bekas penjara, pihak sekolah tidak diperkenankan membangun dan merobohkan bangunan yang ada karena tanah tersebut milik Kemenhunkam, dan pihak sekolah hanya menggunakan tanah tersebut sebagai hak guna pakai. Sementara sudah tidak ada lahan kosong yang bisa digunakan untuk membangun, sehingga siswa tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan yang sama dengan sekolah lainnya. Oleh karena itu, ia berharap Dinas Pendidikan Papua Barat untuk melakukan pengalihan tanah. Ketika itu kepala distrik lebih langsung mengangkat tangan, sertifikatnya sudah selesai. Ternyata itu tidak benar, hanya menyenangkan hati menteri saja. Karena tanggal 2 September saya ke Kepala Dinas Pertanahan Kota Sorong, beliau bilang sampai detik ini tanah ini masih milik Kemenhub. Anak-anak di Dom ini tidak menikmati fasilitas yang layak sebagaimana anak-anak di Sorong Daratan sana. Sekolahnya mewah, sementara SMA 4 menggunakan sekolah bekas penjara yang kalau boleh saya katakan kumuh sedikit. Saat ini bangunan sekolah SMA Negeri 4 Dom terdiri dari ruang kantor dan sejumlah ruang kelas yang menjadi satu deretan. Sementara ruang lainnya masih dalam tahap renovasi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Top Sepekan. Atas nama seluruh tim yang bertugas, saya Karen Fakdawe mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus jaga kesehatan dengan mematuhi anjuran pemerintah. Bersama kita bisa, bersama kita bangkit.
Salam sehat dan sampai jumpa.